السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله

masjid ini atau di musola ini dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ibadah kita diterima dan dijadikan sebagai pemberat timbangan insya Allah di hari kemudian. Kemudian yang kedua, sebagaimana biasa di malam Kamis di setiap pekan kita membahas atau mengkaji sebuah kitab aina nahnu min salaf tentang menapak tilasi jejak akhlak para pendahulu kita dari kalangan para sahabat para tabiin dan atbaut tabiin orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para ulama kita terdahulu dan tentunya satu di antara perkara yang sangat penting diperhatikan oleh setiap warga di, di negeri ini adalah memperhatikan akhlak yang mulia. Akhlak di hari ini sudah mulai luntur satu persatu disebabkan karena banyaknya mereka melihat akhlak yang buruk di media-media sosial, di media-media informasi ya, sehingga terjadilah degradasi moral, pergeseran akhlak. Hal-hal yang dahulu tabu sekarang menjadi sesuatu yang biasa bukan sesuatu yang aneh lagi dilakukan oleh sebagian orang. Oleh karena itu, maka mempelajari dan membahas ya tentang akhlak para pendahulu kita, maka tidak tersembunyi lagi manfaatnya, faidahnya untuk untuk kita dan untuk masyarakat kita. Terjadinya banyak problema di tengah masyarakat, salah satunya adalah karena akhlak yang buruk. Akhlak buruk terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak buruk kepada Sesama manusia, akhlak buruk kepada sesama Muslim, akhlak buruk kepada orang tua, dan lain sebagainya. Dan ini nampak terlihat di tengah-tengah masyarakat kita, walaupun masih ada sebagian yang mempertahankan uh, akhlak yang baik. Dan kita juga melihat adanya akhlak yang buruk dari uh, sebagian rekan-rekan uh, kita, ya, anggota masyarakat terhadap pemerintahnya. Ini juga tentunya akhlak yang buruk. Karena pemerintah itu adalah orang yang di dalam agama kita sangat dijaga kehormatannya. Namun di hari ini kita melihat sebagian orang tidak menghargai pemerintahnya dan kemudian terjadilah apa yang tidak diinginkan dari musi tidak percaya masyarakat kepada pemerintah. Ya salah satu sebabnya karena akhlak yang buruk kepada mereka ya apalagi akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban maka ini juga hal yang terlihat di tengah masyarakat kita bukan satu yang aneh ketika ada seorang sibuk dengan dunianya kemudian tidak perhatikan salatnya tidak memperhatikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat wajar kita lihat di tengah masyarakat kita oleh karena itu jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan Uh, mari kita dengan mempelajari buku ini mengambil manfaat yang besar dan tentunya semua untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini supaya negeri ini semakin maju dan semakin baik karena akhlak yang baik yang ditampakkan oleh uh, seluruh anggota masyarakat Bapak dan Ibu yang saya hormati di malam hari ini pembahasan kita tentang assalafu wa khasyyatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahu Nah ini sudah kita bahas sebagian riwayatnya, salafus soleh, rasa takut mereka kepada Allah dan perasaan merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Ada dua riwayat yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Pertama adalah e, riwayat tentang e, beberapa masalah berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang kedua adalah tentang riwayatnya Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah di mana beliau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ketika kematiannya atau menjelang kematian beliau beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan di riwayat yang keempat ya, riwayat keempat. Disebutkan oleh penulisnya Wan wa Ubaidillah Ibni Sari, Qala Ibn Ibnu Sirin berkata Ibnu Sirin inni la'arifuddhammal ladzi humila bihi alayya ad-din ma huwa Jadi riwayat ini dari ucapan Ibnu Sirin. Kita kenal ya Muhammad bin Sirin dan ini beberapa kali disebutkan di dalam uh, Muqaddimah Sahih Muslim tentang ucapan-ucapan beliau yang indah. Jadi kata Ibnu Sirin, sesungguhnya aku mengetahui dosa-dosa yang telah ya aku langgar, aku lakukan yang dibebankan oleh agama ini kepadaku. Jadi dia Ibnu Sirin tahu tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Kultur Rirojulin mundu arba'ina sana. Dan saya mengatakan itu kepada seseorang sejak 40 tahun yang lalu. Ya, sejak 40 tahun yang lalu. Ya, ya, muflis. Wahai orang yang rugi. Ya, rugi karena banyak dosanya. Fahaddathtu bihi Aba Sulaiman. Maka kata ee, Ubaidullah. Saya mengabarkan ini kepada Abu Sulaiman. Ad-Daroni. Kemudian Abu Sulaiman Ad-Daroni. Dia mengatakan, Faqala qallat Fa'arafu min aina atau Wa dhunubi wa dhunubuka falaysa nadri min aina nu'ta. Nah, kata beliau, kata siapa? Abu Sulaiman Ad-Daroni, kata beliau, dosa-dosa mereka orang terdahulu, ya ulama-ulama kita terdahulu itu sedikit. Sehingga mereka mengetahui dari mana dosa-dosa itu datang. Dan dosa-dosa kita pada hari ini, dosaku dan dosa, dosamu juga itu sangat banyak sekali, kasurat, banyak sekali dan kita tidak tahu dari mana dosa-dosa itu datang. Ya, dari mana dosa-dosa itu datang. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, ucapan ini atau riwayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana para ulama kita salafus soleh, itu sangat takut kepada dosa-dosa yang dia lakukan. Dia tidak melihat dosa-dosa itu kecil atau besar, tapi dia melihat kepada siapa dia melakukan dosa. Inilah ke keutamaan orang-orang terdahulu. Di hari ini, kita melakukan dosa, ya, dosa yang besar pun kita anggap biasa. Kesyirikan yang terjadi di mana-mana itu dianggap sebagai dosa yang biasa. Kedurhakan anak kepada orang tuanya, membentak, misalnya orang tuanya, itu dianggap dosa biasa. Padahal dulu. Ya, dosa kecil mereka anggap sebagai dosa yang luar biasa. Sampai Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan, "Innal mu'min ka'annahu qa'idun tahta jabalin." Orang yang beriman itu memandang dosanya seperti dia sedang duduk di bawah uh, sebuah gunung. Jadi bisa dibayangkan ya orang duduk di bawah sebuah gunung. Jadi diibaratkan gunung itu bergantung di atasnya. Jadi orang beriman melihat dosa begitu kondisinya. Ya alaihi dan dia khawatir jangan-jangan gunung itu men menjatuhi dia. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan ya. Gak usah gunung lah, rumah aja. Misal kita di bawah rumah, rumah itu udah misalnya sudah apa? Sudah bergoyang ya dan bisa saja runtuh dan kita berada di bawahnya itu kita sudah khawatir sekali itu. Seperti orang yang lihat tsunami, tsunaminya belum sampai dia udah teriak-teriak. Itu menunjukkan rasa takutnya dia. Ya, nah seperti itulah orang beriman memandang dosa. Jadi kata Abdullah bin Wasud, orang beriman memandang dosa itu seperti orang yang sedang duduk di bawah sebuah gunung yang dia khawatir gunung itu menimpa dia. Wa innal fajir, adapun orang yang banyak melakukan dosa, orang yang berdosa, orang yang tidak peduli dengan dosa, kadubabin ala anfihi. Dia melihat dosa itu seperti lalat yang lewat di di pipinya, lewat di samping pipinya. Kita lihat lalat biasa. Kita nggak merasa bahwa itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Gak ada orang lihat lalat itu lari ketakutan. Gak ada. Karena lalat itu biasa. Nah seperti itulah kondisi kita sekarang ini melihat dosa biasa-biasa saja. Lalu apa yang terjadi? Banyaknya musibah, banyaknya bencana, dan di awal tahun ini, negeri kita, ibu pertiwi kita, dirundung kesedihan karena banyaknya musibah yang terjadi. Banyaknya musibah tidak lepas dari perbuatan kita, manusia. Apakah perbuatan secara langsung yang menimbulkan bencana itu datang, seperti misalnya banjir karena membuang sampah tidak pada tempatnya, longsor terjadi karena penebangan hutan, kemudian tidak dilakukan lagi reboisasi, misalnya ya itu perbuatan manusia yang secara langsung mendatangkan musibah atau perbuatan yang secara kasat mata seakan-akan dia tidak mendatangkan musibah tapi dia adalah sebab datangnya musibah ya seperti maksiat, kedurhakaan kepada Allah sang pencipta yang mengatur alam semesta ini, Rabbul Alamin. Ya, dia yang mengatur alam semesta ini. Dia menurunkan musibah disebabkan keberanian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas." Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aidikum, wa yafuan Tidaklah terjadi musibah yang menimpa kalian, wahai manusia, kecuali disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Namun banyak di antara musibah itu yang dimaaf apa di antara maksiat yang kalian lakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau semua kesalahan kita nggak dimaafkan oleh Allah, kita bisa bayangkan musibah itu semakin banyak bertubi-tubi akan semakin banyak. Tapi Allah membiarkan kita di sebagian dosa yang kita lakukan Allah ampuni kita. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin Inilah orang-orang terdahulu sangat takut dengan dosa. Sekecil apapun dosa itu mereka sangat takut. Ya. Orang sekarang ketika melakukan perbuatan uh, asusila seperti berzina misalnya bagi mereka biasa-biasa saja. Tapi lihat di zaman sahabat ada juga yang melakukan itu, tapi kemudian dia datang kepada nabi, seorang wanita datang kepada nabi mengadu dia melakukan zina dan dia minta dirajam. Ya. Nabi sampai minta bukti kepada wanita itu, apakah benar dia melakukannya. Bayangkan bagaimana takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Anas bin Malik menyebutkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 6492, kata Anas bin Malik nih sahabat Nabi yang 10 tahun tinggal bersama Nabi, membantu Rasulullah, kata Anas bin Malik, "Innakum Ya. La ta'lamuna a'malan. La ta'maluna a'malan. Hiya adakku fi ayunikum Sesungguhnya kalian melakukan sebuah perbuatan yang kalian melihat perbuatan itu lebih remeh. Ya, lebih remeh di mata kalian dibanding dengan sehelai rambut. Sele nah, gitu. Se sehelai rambut kan ringan ya. Tapi kalian melihat perbuatan yang kalian lakukan lebih ringan daripada sehelai rambut. Inna kunna naudduha ala ahdi an Nabi sallallahu al -mubikot. Padahal kami melihat perbuatan yang kalian lakukan itu di zaman Nabi ya, masuk dalam perbuatan yang membinasakan. Coba perhatikan bagaimana para ulama kita terdahulu memandang dosa itu mengerikan, bahaya. Nah ini Terjadinya banyak kekeliruan di tengah masyarakat, terjadinya banyak penyimpangan di tengah masyarakat karena kita anggap dosa itu biasa-biasa. Seorang anak membentak orang tuanya biasa-biasa. Dulu mereka nggak berani membentak orang tuanya. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu bersama ibunya yang waktu itu masih musyrik, masih apa tidak tidak beriman kepada Allah masih musyrik, ya. dia diajak masuk Islam dia tidak mau oleh anaknya Abu Hurairah. Sampai suatu hari dia menghina Nabi Alaihissalam dan Abu Hurairah menangis mendatangi Nabi Alaihissalam dia tidak membentak orang tuanya dia pergi kepada Nabi menangis mengadukan apa yang dilakukan orang tuanya karena beliau lebih cinta kepada Nabi Alaihissalam maka dia minta supaya uh, dia mendoakan ibunya akhirnya Nabi mendoakan ibunya dan Abu Hurairah disuruh pulang sampai di rumah ibunya masuk Islam perhatikan bagaimana Abu Hurairah ya Walaupun sangat sakit hatinya, dia tetap menjaga kehormatan orang tuanya, ibunya. Dan perhatikan bagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa in jahadaka ala bi ilm, fala huma, wa fi dunya Kalau kedua orang tuamu memaksa kamu melakukan kesyirikan. Memaksa ya, ini sudah memaksa ini. Bukan cuma menyuruh tapi memaksa. Memaksa kamu melakukan kesyirikan yang dia tidak punya ilmu tentang itu karena dia belum tahu. Wala huma kata Allah. Jangan kamu taati kedua orang tuamu kalau menyuruh itu. Tapi apa di akhir ayat Allah sebutkan wa sahibuhuma fid Tapi pergauli kedua orang tuamu walaupun seperti itu kondisinya dengan pergaulan yang baik. Coba perhatikan. Ya, jadi Masya Allah orang-orang dulu uh, perbuatan dosa sekecil apapun mereka Melihat itu sebagai dosa, ini yang harusnya terus diberikan, disampaikan kepada kaum muslimin dimanapun berada, supaya mereka tidak mudah melakukan dosa dan kesalahan. Ya kan, pencurian terjadi di mana-mana, perampokan, korupsi. Wah, masya Allah, di mana-mana terjadi pemukulan, kedoliman. Ya kan, apalagi yang saya katakan tadi, orang anak yang memukul orang tuanya oh, biasa membentak orang tuanya. Bahkan ada seorang anak melaporkan orang tuanya ke polisi, supaya orang tuanya dipenjara, dan itu terjadi di negeri kita. Itu biasa, kondisi seperti itu. Padahal orang-orang dulu melihat itu, "Wah, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini dosa kecil saya bagi mereka dulu luar biasa. Dosa kecil sampai ada pernah datang kepada Nabi. SAW datang kepada Nabi. wasallam mengatakan ya Rasulullah, kalau kami sedang bersama dengan Anda." kami selalu menangis, kami selalu sedih dan kami selalu ingat kepada Allah. Tetapi kami kalau sudah kembali ke keluarga kami, kami menjadi orang munafik. Coba bayangkan. Maksudnya kadang-kadang lupa dengan akhiratnya, lebih ke dunianya gitu. Jadi mereka anggap ini bukan sesuatu yang biasa. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin uh, sebagian ulama kita terdahulu mengatakan la tangduru ila sigoril maksiyah. Jangan kalian melihat kepada kecilnya maksiat yang kalian lakukan. Jangan dilihat kecilnya. Oh ini kecil. Ini korupsi masih 10 juta. Kecil ya. Ada yang korupsi sampai miliaran. Ini masih 10 juta. Ya, Jangan ngelihat apa? Jangan melihat maksiat itu kecil. Jangan. Ya, Lakin undur ila man Tapi lihatlah. Kepada siapa engkau melakukannya? Melakukan maksiat itu. Ah itu. Jadi yang dilihat Allah. Jangan melihat maksiatnya kecil, tapi melihatnya Allah. Meninggalkan sholat biasa. Ya orang sekarang seperti itu. Bahkan ketika ada orang rajin sholat, sholat tepat pada waktunya, itu malah dibully. Dikatakan terlalu alim lah, dikatakan terlalu ekstrim lah. Ya, dikatakan, dikatakan tidak perhatikan dunia lah, dan lain sebagainya. Ya kan? Barakallahu fikum. Inilah kondisi kita. Padahal, Masya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ketika catatan amalan itu diletakkan, ditunjukkan kepada kita: maka engkau melihat orang-orang yang berbuat dosa itu musyafiqin ketakutan. Jadi, suatu hari nanti, pada hari kiamat, orang berbuat dosa ketakutan, dia melihat catatan amalannya sendiri, bukan amalan orang lain, amalannya sendiri. Bagaimana nggak ketakutan? Orang-orang yang berbuat salah aja kalau sudah di depan kepolisian, sudah di apa istilahnya? Sudah ditanya-tanya itu ya. Sudah gemetar dia. Ya. Seorang yang bersalah kemudian ya, misalnya diperhadapkan dengan hakim dia sudah gemetar. Nah, ini di depan Allah, dihadapkan kepada dia apa? Catatan amalannya. Apa yang terjadi orang-orang dosa itu musyfiqin dia ketakutan mimma fihi dengan apa yang ada dalam catatan amalan amalan dia sendiri. Apa yang dia katakan? Wa dia mengatakan ya wailatana mali hadzal kitab. Dia bilang celaka kami, celaka kami. Ya, ada apa dengan kitab catatan ini? La yughadiru saghiran wala kabira di mana kitab catatan ini tidak meninggalkan amalan-amalan yang kecil maupun yang besar illa ahsoha kecuali tercatat di dalamnya. Jangan pikir kalau amalan dosa kita kecil berarti nggak tercatat, tercatat semua. Nah orang dulu menganggap ucapan itu sebagai amalan sehingga mereka pun berbicara hati-hati, hati-hati bicaranya, milih kalimat yang tepat. Nah sekarang kita Masya Allah. Lihat coba netizen-netizen itu kalau komentar. Masya Allah. Lebih pedis daripada cabe yang paling pedis itu. Kalau ngomong luar biasa. Apalagi kalau kaitannya dengan pemerintah. Hmm, habis pemerintah di kata-kata ini dan itu. Ya. Hati-hati. Apalagi ucapan-ucapan mereka. Semua isi kebun binatang keluar semua itu. Ya kan? Mengejek orang, menghina orang. Itu tercatat semuanya di hadapan Allah dan suatu saat nanti akan seperti ini kondisinya. Fataral mujrimin, mujrimina musyfiqin mimma Orang-orang yang berbuat dosa itu ketakutan gemetar dia melihat apa yang ada dalam catatannya sendiri. Kita bayangkan ya kalau kita seperti itu. Wah, masyaAllah Menakutkan, benar menakutkan. Bagaimana tidak kitab itu Tidak meninggalkan catatan amalan yang kecil maupun yang besar kecuali ada di dalamnya. Ya semua amalan kita kecil, besar, ada semua di dalam Sehingga setiap kita mau melakukan kejelekan Kita berpikir, bukan seratus 100 kali, seribu kali Berpikir seribu kali Ya, baik Kemudian disebutkan dalam ayat ini, lanjutan dalam ayat ini Surah Al-Kahfi yang kita hafal insya Allah, ayat 49 ya Dan mereka melihat semua yang mereka melakukan melaku, nampak, kelihatan wala yadlimu rabbuka ahada, dan robmu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendolimi seorang pun. Jadi semua catatan itu benar, tidak ada yang meleset. Enggak ada yang Allah tambah-tambahi, enggak ada. Meleset. Enggak ada. Semuanya benar. Jamaah kaum muslimin, itulah orang terdahulu, salafus saleh. Sangat wajar, sangat pantas untuk kita contoh. Sangat layak untuk kita contoh. Jangan melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Jangan melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Nah, kita yang belajar ini, ketika ada kesalahan kita lakukan, apalagi kaitannya dengan pemerintah misalnya, maka hendaklah kita ngakui bahwa kita salah itu. Jangan ya. lawan, jangan lawan. Ya, aku yosai oh, saya salah. Seperti itu. Baik, nah sekarang Uh, apa faedah yang bisa kita petik dari kisah ini? Dari riwayat ini, pertama adalah rasa takut salafus soleh, rasa takut orang terdahulu. Benar-benar mereka, masya Allah, rasa takutnya sangat tinggi kepada Allah. Itu yang pertama, ada yang gak bisa tidur karena takut kepada Allah. Nah, kita gak bisa tidur karena takut, apa gagal dalam usaha kita, ya, dalam bisnis kita. Kita nggak bisa tidur mikirkan besok rapatnya gimana. Rapat perusahaan. Nah orang dulu takutnya itu karena dosa. Kita nggak bisa tidur karena nggak tahu besok calon mertua menerima kita atau nggak. Iya kan? Ini masya Allah orang dulu takutnya karena dosa. Bukan karena begitu-begitu. Bukan. Ya? Yang lebih repot lagi adalah orang yang nggak bisa tidur karena kesebelasan jagoannya kalah. Ada nggak seperti itu? banyak kesebelasan jagoannya kalah nggak bisa tidur coba saking fanatiknya dia dengan dengan jagoannya itu ada warna merah ada warna biru ya tahu ya nah. seperti itu nah orang dulu masya allah takut dia karena dosa yang dia lakukan takut karena dosa itu akan seperti tadi dia akan lihat catatannya makanya setiap kita melakukan amalan itu pasti akan tercatat kita bayangkan itu supaya nggak nggak lagi melakukan kesalahan nah ini yang sebenarnya Masya Allah ini salah satu terapi salah satu terapi ya mengenalkan mereka kepada Allah mengenalkan mereka dengan rasa takut dan seterusnya ini terapi supaya orang takut melakukan kesalahan saya pikir pemerintah mau coba-coba juga ini terapi seperti ini bimbingan mental ya agama di ASN pegawai-pegawai dan seterusnya supaya nggak ada lagi korupsi nggak ada lagi kolusi, nggak ada lagi pungli dan lain sebagainya. supaya itu hilang semuanya. dan yang coba kalau cuma aturan, gampang aturan dilanggar selesai. dia langgar aturan karena aturan itu uh, kurang masuk ke dalam hati. tapi kalau ini ayat-ayat Al Qur'an, hadis-hadis Nabi masuk ke dalam hati. saya bicara ini bukan bukan baru mau apa, usulkan sesuatu ini, tapi ini kita sudah praktekkan di beberapa instansi. dan alhamdulillah hasilnya Alhamdulillah, ya paling tidak kita bisa membuat eh, dengan mereka paham Quran, mereka paham Hadis, bisa membuat mereka ragu dan takut untuk melakukan kesalahan, ya, ya paling tidak uang negara aman lah, ya, raih. Jamaah kaum muslimin saya hormati. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah Faedah dari hadis ini atau riwayat ini eh, bahwa dalamnya keilmuan. Menjadi penyebab utama rasa takut kepada Allah, dalamnya keilmuan tentang agama adalah faktor utama membuat orang takut kepada Allah. Jadi, sekarang adalah ketika kita ingin kezaliman, kemaksiatan hilang dari negeri ini, atau paling tidak kita katakan kita minimalkan, maka cara yang terbaik adalah memahamkan dia dengan agama. Karena semakin dia paham dengan agama, maka akan semakin dia takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, Insya Allah dia akan melakukan yang baik-baik saja. Allah berfirman, Inna ma'ya min ibadihi al ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah para ulama. Para ulama. Nah, ulama itu adalah uh, sebuah sifat di mana orang itu punya ilmu. Makanya disebut ulama dari kata al ilmu. Kemudian menjadi alimun. Itu isim failnya, ya. Alimun pelakunya, orang yang berilmu. Jamaknya, pluralnya adalah al-ulama. Itu bentuk jamaknya, ya. Jelas, ya. Jadi, ulama itu disebut ulama karena dia punya ilmu tentang agama, sehingga mereka takut kepada Allah. Ya, dan ulama di sini bukan sekedar karena dikenal di masyarakat, dia ulama, berarti dia pasti ulama. Belum tentu kalau dia nggak takut kepada Allah, berani melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, maka... Hakekatnya bukan ulama. Ulama itu adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah sehingga dia tidak melakukan apa? Pelanggaran. Jadi sekali lagi, dalamnya ilmu agama menyebabkan atau menyebab, menjadi penyebab utama rasa takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, di dalam riwayat ini disebutkan tentang bahwa para salaf pendahulu kita menceritakan dan mengambil ibrah pelajaran dari para pendahulu mereka. Jadi tadi yang diceritakan tentang Ibnu Sirin ya kan? Mengatakan begini dan begitu diceritakan kepada generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya pun mengambil pelajaran dari apa yang diucapkan oleh pendahulunya. Nah ini ya, ulama-ulama terdahulu itu selalu mengambil ilmu dari pendahulunya. Dan itu pelajaran bagi mereka. Dan kisah-kisah disebutkan dalam Al-Quran itu juga untuk kita pelajaran. Lakodekana fi kososihim ibratul li'ulil albab dan sungguh dalam kisah-kisah mereka, kisah para nabi, kisah orang-orang yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an ibrah pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Orang-orang yang punya akal, diambil pelajaran dari yang terdahulu. Ya, makanya kita juga ketika kita ingin negeri kita baik, ambillah pelajaran dari negeri-negeri yang sudah hancur. Apa penyebab kehancuran negeri itu? Kita ingin umat kita baik, ambillah pelajaran dari umat-umat terdahulu. Bagaimana umat itu hancur dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran. Karena dalam kisah-kisah itu ada ibrah, ada pelajaran. Ya, maka hadin yuftara walakin tasdiqal ladina baina yada'i wa tafsila kulli shay'in wa huda warahmatan liqaumi yu'minun. Baik, kemudian yang keempat adalah para ulama kita senantiasa mau menerima nasihat jadi, mereka nggak peduli nasihat datang dari siapa. Kalau nasihat itu benar, maka mereka mau menerima nasihat itu. Kebiasaan ulama kita terdahulu, apakah datang dari muridnya, datang dari orang yang levelnya lebih di bawah, datang dari orang yang selevel dengannya, maka mereka menerima nasihat. Dan inilah puncak kebaikan sebuah masyarakat. Ketika masyarakat itu saling nasihat-menasehati, saling apa? Nasehat menasehati. Ketika nasehat menasehati hilang, tunggu kehancuran sebuah masyarakat. Dan saling memberi nasihat peringatan bukan cuma tugas aparat, tugas semua orang untuk memberikan masukan nasihat kepada saudaranya yang melakukan kesalahan. Ya kan? Nabi ibaratkan seperti orang yang naik di atas kapal diundi mereka, kemudian ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang di atas kalau mau ambil air sisa nengok ke sampingnya dapat air dia nimba dapat air. Tapi orang yang dibawa harus melewati orang-orang yang ada di atas baru dia bisa ambil air. Nah kemudian sebagian orang yang ada di bawah mengatakan gimana kalau kita bocori aja nih kapar. Supaya kita bisa ngambil airnya langsung dari samping kita. Coba. Kalau itu dibiarkan apa yang terjadi? Kapal akan tenggelam, karam. Dan yang tenggelam bukan cuma orang di bawah, orang di atas juga ikut tenggelam. Jadi ketika ada kesalahan kita perbaiki, kita tegur, itu karena kita ingin selamat. Kalau misalnya ada orang melakukan kesalahan, kemudian bencana cuma menimpa dirinya sendiri, mungkin nggak ada masalah kita nggak memberi nasihat. Nah sekarang ucapan orang coba di mana-mana. Urus dirimu sendiri, jangan urus orang lain. Coba, di mana-mana terjadi seperti itu ucapan orang. Jadi dia nggak mau diberi nasihat. Urus kata diri sendiri. Nggak usah urus orang lain. Nah ini keliru tentunya. Pemahaman yang keliru yang harus diluruskan. Kita berbangsa, kita bernegara, kita bermasyarakat. Karena di dalamnya ada saling nasihat, menasehati. Makanya di antara sifat orang yang keluar dari kerugian dalam surah. Apa? Wal asr. Innal insana lafi Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Taib. Apa diantaranya watawasobil Mereka saling nasihat menasehati dengan kebenaran dan mereka saling nasihat menasehati dengan kesabaran. Jadi nasihat menasehati adalah tonggak berdirinya sebuah masyarakat. Jangan mengharapkan sebuah masyarakat akan jadi baik kalau nasihat menasehati sudah tidak ada lagi di tengah masyarakat. Pahami baik-baik itu. Ya, jangan anggap masyarakat akan akan kokoh tanpa itu. Lihat umat terdahulu hancur karena apa? Tidak ada saling nasihat, menasehati. Ketika ada para nabi memberikan nasihat malah mereka diusir. Artinya jangan urus kami gitu kan? Zamannya Nabi Lut as. Apa yang terjadi? Allah binasakan mereka karena apa? Nabi Lut diusir, Nabi Lut dimusuhi. Nabi Lut memberi nasihat supaya mereka jangan berhubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya LGBT, jangan mereka lakukan itu. Tapi mereka tetap lakukan, bahkan yang menegur dimusuhi. Apa yang terjadi? Allah binasakan mereka karena ketika Nabi Lut pergi sudah tidak ada lagi penasehat. Demikian pula di zaman nabi-nabi yang lainnya, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh datang memberi nasihat agar mereka beribadah kepada Allah. Nabi Nuh malah dilawan. Akhirnya Nabi Nuh nggak 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 apa memberi nasihat lagi. Mereka tidak ada saling nasihat menasihati. Allah menurunkan musibah dan bencana. Apa kata mereka? La Jangan kalian meninggalkan sesembahan-kesesembahan sesembahan kalian. Maksudnya jangan kalian ikuti Nuh. Jangan kalian ikuti itu Nuh. Jangan tinggalkan sesembahan kalian. Tetaplah kalian melakukan syirikan. Sembahlah sesembahan-sesembahan kalian itu. Akhirnya terjadilah bencana. Ala hal kesimpulannya bahwa nasihat menasehati perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap warga negeri ini jika negeri ini ingin baik. Kalau tidak, maka kita akan sama dengan yang lain. Ya, barakallahu fiku. Kemudian yang kelima dari faedah yang bisa kita ambil adalah kebiasaan orang terdahulu saling menyampaikan riwayat dan ilmu tentang akhirat. Ya, dari dulu itu saling menyampaikan riwayat ilmu-ilmu tentang agama itu tersebar di mana-mana sehingga masyarakat jadi baik. Karena ilmu agama tersebar di kalangan mereka. Tersebar di kalangan mereka. itu. Jam berapa masih sya? Masih lama? Tayo. Ya. Sekarang kita lanjut ke riwayat yang lain ya, yang kedua. Atau yang kalau dihitung dari pertama berarti yang kelima. Riwayat yang kelima di halaman 18. Disebutkan oleh penulisnya Wan ibni Abdurrahman ibni Yazid ibni Jabir dari Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Kal dia mengatakan, Haddathani ammi telah menceritakan kepadaku pamanku. Ya, siapa pamanku itu? Pamannya Yazid bin Yazid bin Jabir. Yazid bin Yazid bin Jabir. An Atha Al-Khurasani, dari Atha Al-Khurasani. Karena annahu kana yakul bahwa Atha bin Al-Khurasani mengatakan. Jadi Atha Al-Khurasani ini seorang ulama ya yang uh, terkenal ya, seorang ulama yang terkenal taib di Hurusan uh, di Khurasan makanya disebut atau al Khurasani taib atau nanti kita sebut ya kita baca dulu jadi atau al Khurasani beliau mengatakan ini la usikum bidunyakum saya tidak tertarik untuk memberi kalian wasiat tentang dunia tentang dunia yang kalian lagi kejar-kejar sekarang nggak tertarik saya ya kata beliau antum biha Sesungguhnya kalian ini saling memberi wasiat tentang dunia. Kalian saling menegur, saling memperbaiki, tapi masalah dunia. Wa antum alaiha Dan kalian adalah orang-orang yang bersemangat kalau masalah dunia. Gak perlu saya memberi nasihat lagi kalau masalah dunia. Kalian paling tahulah kalau masalah dunia. Ya, nah, gitu kata beliau. Wa inna mausikum bi tetapi aku ingin memberikan wasiat kepada kalian tentang akhirat kalian. Hendaklah kalian mempersiapkan diri di uh, negeri yang fana, negeri yang akan hilang ini, untuk sebuah negeri yang kekal abadi. Jadi, kalau kalian mempersiapkan diri untuk itu, kata beliau. Dan jadikanlah dunia itu sesuatu yang... Kalian merasa bahwa kalian akan meninggalkannya. Kita kan sekarang berpikir mau hidup seribu tahun lagi di dunia, padahal kita pasti meninggal, kita pasti mati. Jadi, kalian jadikan dunia, kalian pikir saya pasti akan tinggalkan dunia. Jadi, untuk apa saya ngoyo? Baya orang Jawa bilang ngoyo, apa istilahnya itu ngotot gitu ya, semangat sekali untuk ngejar dunia, padahal saya mau tinggalkan kok ya seperti itu. Jadi kalian jadikan dunia seperti kalian akan meninggalkannya. wallahi la tufarikunna la dan demi Allah kalian benar-benar pasti akan meninggalkannya. Wajalul mauta kasyai'in ya muhu Jadikanlah kematian itu seperti sesuatu yang kalian akan rasakan, akan merasakannya. Wallahi latadukunnahu. Dan demi Allah, kalian pasti akan merasakannya. Waj'alul akhirata Dan jadikanlah akhirat seperti sesuatu yang kalian pasti akan mendatanginya. Ya, dan demi Allah datang zilun kalian pasti akan mendatanginya. wahia darun nasi dan negeri akhirat adalah negeri manusia seluruhnya. Laisa minan nasi ahadun yakhruju kerujuli safarin ukhbitahu. Dan tidaklah ada manusia yang pergi melakukan perjalanan kecuali dia pasti mempersiapkan bekal. Betul ya? Kita aja ke sini ada bekal ya ke sini. Paling tidak kalau kita naik motor siapkan bensin, kan gitu. Kalau bensinnya mau habis berarti mampir ke Pertamina. Alhamdulillah depan ada Pertamina. <laughs> ya kan? Seperti itu. Kalau kita naik mobil, ya kita siapkan dulu. Bahan bakarnya. Kalau kita eh, apa datang ke sini, kita siapkan dulu mungkin pakaian kita, mungkin ganti pakaian lah atau mandi dulu. Nah itu kan persiapan semua namanya. Kalau belum makan berarti makan dulu kan itu. Jadi kata kata beliau, kata atau Al Qurrohani kata beliau tidak ada orang yang keluar untuk melakukan perjalanan kecuali dia pasti menyediakan apa Hah? perbekalan. Paman safari yuslihuhu iktabato. Siapa yang mempersiapkan bekal untuk kebaikannya nanti, maka dia akan bahagia. Kalau orang sini bilang pore. Nah, dia akan bahagia dia. Kalau misalnya dia mempersiapkan bekal untuk kebaikannya. Maksudnya untuk kebaikannya, coba kita mau jalannya kemana? Oh, mau jalannya ke hutan. Berarti siapkan parang, ya kan? Siapkan misalnya sepatu, boot, misalnya, dan lain sebagainya, itu dan seterusnya. Siapkan mungkin kasur atau uh, apa rumah-rumahan itu, ya, yang biasa dipakai orang kalau ke hutan, ya, supaya uh, dia bisa dapat kebaikan di situ. Nah, seperti itu. Dan siapa yang keluar untuk melakukan perjalanan, lalu dia tidak mempersiapkan bekalnya nadama maka dia akan menyesal faida lam yajid kalau dia berada dalam kepanasan maka dia tidak punya sesuatu untuk berteduh jadi kalau sekarang misalnya kita melakukan perjalanan ya dan sekarang musim hujan apa yang kita siapkan payung karena dia sesuai dengan kondisi itu jadi siapa yang menyediakan bekal yang sesuai dengan kondisinya, kan dia akan bahagia. Kalau tidak, maka ini tadi. Kalau kepanasan, dia nggak bisa berteduh. Wa dhomya, lam ma bihi. Kalau dia haus, maka dia tidak bisa mendapatkan air minum untuk dia pakai menghilangkan dahaganya. Wa safa, wa dunya Dan perjalanan dunia ini pasti akan terputus. Wa nasi mangkoma yatahaz, yata, haz, yata jahazuli lisafarin lang yang koti Dan manusia yang paling cerdas adalah manusia yang mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah perjalanan yang tidak pernah terputus, nggak pernah ada ujungnya. Kalau dunia ada ujungnya, ada berakhirnya. Nah ini kita lucu ya, masalah dunia, perjalanan dunia kita bisa-bisa. Padahal dunia itu pasti terputus, apalagi masa sekarang covid, ya. Banyak orang meninggal karena COVID. Tahu-tahu COVID, eh meninggal. Gak tahu dia. Malamnya masih hidup, paginya meninggal. Jelas malamnya masih hidup ya karena meninggalnya pagi. Nah itu jelas ya. Jadi malam masih hidup ya, eh, paginya meninggal. Pagi masih hidup, siangnya meninggal. Tidak terduga. Dan kalau dia sudah meninggal. Ini pintu gerbang untuk sebuah perjalanan yang tidak ada ujungnya. Makanya disebut hari akhir. Artinya itu terakhir, tidak ada lagi setelahnya. Kalau dunia, dunia itu kalau dalam bahasa Arab mengikuti wazan fu'la. Fu'la artinya sesuatu yang paling, sesuatu yang paling. Sesuatu yang apa? Paling gitu. Nah, dunia diambil dari kata dana. Dana artinya rendah, pendek dan hina. Itu arti dana. Berarti dunia sesuatu yang paling pendek, sesuatu yang paling hina. Sesuatu yang paling rendah, itulah yang kita kejar setiap hari: sikut sana, sikut sini, pukul sana, pukul sini, tidak peduli teman dan kawan. Itu yang membuat keringat kita semua bercucuran, tenaga kita habis, pikiran kita terkuras untuk itu. Sesuatu yang paling rendah, sesuatu yang paling hina, sesuatu yang paling pendek. Sedangkan akhirat yang tidak pernah terputus. Sesuatu yang paling terakhir yang tidak akan pernah terputus tidak pernah kita usahakan dan kita merasa tidak peduli dengan itu. Sampai akhirnya malaikat pun datang menjemput nyawa kita dan kita tidak akan bisa berkata apa-apa kecuali pasrah. Nauzubillah Hati-hati, barakallahu fikum. Nah, kisah ini atau ucapan ini diucapkan oleh Atau Al-Khurasani. Siapa atau al Khurasani? Atau al Khurasani beliau adalah atau bin Abi Muslim al Khurasan. Khurasan itu nama tempat Khurasan. Uh, dia seorang ahli tafsir dan ahli fikih di negeri Khurasan. Ahli fikih, ahli tafsir di negeri Khurasan. Dan beliau juga ahli hadis di sana. Seorang tabiin yang mendapatkan rekomendasi thiqah. Thiqah artinya orang yang terpercaya. Ya berarti dia periwayat hadis-hadis yang sahih. Thiqah ya dan dia tinggal di Khurasan dalam waktu yang lama akhama bi Khurasan muddatan tawilatan dia tinggal di waktu yang lama di Khurasan sehingga dipanggillah dia uh, siapa atau al Khurasani karena tinggalnya di Khurasan kalau kita misalnya di Makassar berarti al Makassari gitu kan kalau kita dari Jawa berarti al Jawi nah, kita al Khurasani karena tinggalnya Khurasan lama dan beliau adalah hamba, hamba salah satu dari hamba Allah pilihan seorang tabiin dari Uh, apa namanya kibar tabiin dari tabiin besar nah beliau uh, ketika lama di Khorasan dan sudah menjadi ahli tafsir di sana juga ahli, ahli tafsir kemudian beliau tiba-tiba ingin melakukan perjalanan untuk belajar maka dia minta nasihat kepada orang-orang berilmu di Khorasan maka mereka pun menyarankan beliau untuk uh, pergi ke mana uh, ke negeri lain ke negeri yang lain tapi ke negeri yang, yang lain, ke negeri Syam. Setelah beliau mendapatkan ilmu di negeri Syam, maka beliau pun uh, dinasehati atau minta nasihat kepada uh, ulama di negeri Syam. Kemana lagi dia? Maka orang-orang negeri Syam bilang kamu pergi ke Basrah. Pergilah dia belajar lagi ke Basrah. Padahal sudah jadi ulama Nah ketika di Basrah dia belajar ilmu agama, belajar kepada para ulama, minta nasihat lagi kemana lagi saya? Maka orang-orang Basrah bilang kamu pergi ke Kufa. Setelah belajar di sana, kemudian mengambil ilmu, kemudian beliau minta nasihat kepada ulama yang ada di sana, mereka bilang kamu pergi ke Mekah. Dan seterusnya sampai terakhir beliau pergi ke Madinah. Nah, sampai beliau pergi ke ke Madinah. Taib. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati, itulah atau al khurasani Nah, kemudian beliau di sini memberikan eh, apa nasihat, memberikan wasiat. Dan wasiat terbaik adalah wasiat tentang akhirat. Wasiat tentang Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izhatun min rabbikum wa lima sudur wa mu'minin. Wahai, wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan dia adalah obat dari semua penyakit dalam hati, petunjuk dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Itulah Al-Qur'an. Ah. Nasihat yang paling bagus adalah Al-Quran. Kalau mau memberi nasihat, maka berilah nasihat dengan apa? Dengan Al-Quran. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil faedah di sini? Pertama adalah pentingnya nasihat tentang akhirat. Jadi banyaknya kekeliruan, kesalahan, onar, dan lain sebagainya terjadi karena orang sudah tidak mikir lagi akhirat. Maka orang harus sering dinasihati tentang akhirat. Ya, orang harus disering nasihati tentang akhirat. Dan orang yang bicara akhirat itu tidak akan menjadikan dia tidak perhatian dengan dunia. Dia juga perhatian dengan dunia. Cuma dia lebih hati-hati. Tidak sembarangan. Kalau orang paham tentang akhirat, maka nasihat-nasihat tentang akhirat itu penting. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah kecenderungan manusia itu selalu kepada dunia, kecenderungan manusia. Makanya tadi kata atau al-Khurasani saya tidak ingin memberikan kalian wasiat tentang dunia. Saya cuma ingin memberi wasiat tentang akhirat karena dunia kalian sudah tahu. Sampai Nabi juga dalam hadis Muslim mengatakan dalam Kitabul Fadhail, saya Muslim ya. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau dunia nggak perlu dikasih nasihat pasti semangat. Ya kan? Nah, ada orang kasih oh, semangat gitu, dia akan semangat sendiri tuh. Paling kalau dunia yang dia cari itu benar-benar menghasilkan sesuatu. Dia akan semangat. Gak perlu dinasihati orang seperti itu. Makanya beliau gak tertarik. Nah, di sini ada sebuah pelajaran bahwa manusia memang kecenderungannya kepada dunia. syahwat, kata Allah. Telah dihiasi bagi manusia itu cinta kepada syahwat. Cinta kepada syahwat, kepada hawa nafsunya. Minan nisai wal banin. Ya, di antaranya kepada para wanita, kepada anak-anaknya, wal qanatiril muqantarah wal kepada perhiasan, kepada harta emas dan perak, wal musawamati, kepada tunggangan-tunggangan kalau sekarang kendaraan. Ya kan kendaraan. Wal an'am kepada hewan ternak, wal hart, kepada pertanian. Allah hiasi manusia suka dengan yang seperti itu dan semuanya dunia suka dengan wanita betapa banyak fitnah terjadi karena wanita. Ya, demikian pula dengan harta, betapa banyak fitnah terjadi karena harta. Karena emas dan perak. Kendaraan demikian pula, ya kan? Dulu kuda. Wal khailil kuda yang 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 istimewa. Nah, kalau sekarang kendaraan, betapa banyak orang terfitnah dengan kendaraan. Sampai orang tidak peduli lagi berapa penghasilannya, yang penting dia dapat kendaraan, dia cicil. Akhirnya sampai di pertengahan dia nggak bisa menyelesaikan cicilannya. Obsesinya terlalu besar. Karena memang fitnah kendaraan. Lihat orang naik kendaraan kok enak sekali. Dia naik motor, lihat orang naik mobil. Aduh, enak juga kayak naik mobil ya. Akhirnya pikir-pikir ngambil mobil. Padahal uangnya nggak cukup. Akhirnya dia nyicil. Dan dia nggak tahu bahwa kebutuhannya juga banyak. Hanya dia setengah mati. Punya mobil tapi setengah mati. Ya, makan Senin kemis. Tapi punya mobil. Masya Allah. Garasi belum ada mobil sudah ada <laughs> Masya Allah ya Harusnya garasi dulu ya baru mobil nah, Akhirnya parkirnya di jalanan Macetlah jalanan Alakulihal barakallahu fiikum. Uh, ini hal yang tentunya ada dalam Al-Quran Bagaimana manusia cinta kepada itu Cinta kepada al e, uh, apa Kepada binatang ternak Manusia cinta dengan binatang ternak Apalagi uh, peternak Cinta dengan pertanian dan lain sebagainya Nah, kemudian Allah sebutkan, "Zalika mataul hayati dunia Itu hanyalah perhiasan dunia. Perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik tempat kembalinya. Maka jemaah kaum muslimin itulah manusia. Ya, kecenderungan kepada dunia. Oleh karena itu Allah tetap memberikan jalan kepada manusia untuk menikmati dunianya. Untuk menikmati dunianya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita meninggalkan dunia. Wabtagi atakum daral akhirah wa la tansa minad Kejarlah apa yang Allah sediakan berupa negeri akhirat, tapi kamu jangan lupa dengan duniamu. Salah kalau orang ibadah terus enggak pernah kerja misalnya kan, kemudian istrinya enggak tahu makan apa, cuma makan hati tiap hari, ya. Akhirnya istrinya sengsara, anaknya sengsara. Salah atau benar ini? Dia sholat, dia ngaji, dia eh, dia belajar, tapi dia nggak perhatikan keluarganya. Benar atau salah? Salah. Karena Allah ingatkan sana si baka minat dunia. Jangan kamu lupa kehidupan duniamu. Cuma kehidupan dunia Allah sebutkan, jangan lupa. Yang harus dikejar akhirat. Dunia sekedar jangan lupa. Berarti sekedarnya saja. Jangan sampai karena dunia akhirat kita hilang. Nah itu maksudnya. Kemudian yang ketiga bahwa dunia ini faedah ketiga dunia adalah negeri yang akan hilang. Makanya kata beliau, hendaklah kalian persiapkan dirimu di negeri yang akan hilang ini untuk mendapatkan negeri yang kekal abadi. Dunia akan hilang dan akhirat akan kekal abadi. maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan ada kematian. Wa ujurahum Dan mereka cuma akan mendapatkan balasan, pahala nanti pada hari kiamat. Sekarang belum. Jadi sekarang kalau nanya, saya tiap hari sholat tapi masih miskin terus. Misalnya ada orang ngeluh seperti itu. Jadi sholat itu bukan Allah mau balas sekarang kemudian Anda jadi kaya. Enggak. Karena terlalu kecil dunia itu. Allah nanti balasnya di akhirat. Innama, eh, innama tuwaffawna ujurahum. Dan pahala mereka akan mereka dapat yaumal kiamat pada hari kiamat. Paman Aninar, wow di jannah fakat faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga, maka inilah orang sukses. Kalau anda cuma jadi direktur, 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, belum sukses belum. Sukses itu adalah 1000 tahun akan datang. Di mana anda? 300 tahun akan datang, karena saya yakin dan bisa hidup sampai 300 tahun ya. 300 tahun akan datang di mana anda? Disitulah diukur kesuksesan. Bukan 10 tahun, 5 tahun Anda jadi direktur. Itu belum sukses, Pak. Jadi direktur benar. Tapi sibuknya luar biasa. Otaknya habis diperas. Tenaganya habis. nggak bisa tidur. Setiap saat ditelepon oleh bawahan. Pak, gimana nih, Pak? Ada masalah. Datang lagi ke kantor. Sukses ini? Enggak. Sukses itu kalau kita bisa santai-santai duduk. Kemudian semua yang kita inginkan ada. Itu namanya sukses. Di mana itu? di surga. Di surga. Baru semua yang kita inginkan ada. Kalau masih di dunia belum. Kasihan orang yang merasa sukses sampai dia meremehkan orang lain gara-gara dia sukses di dunia. Orang ini miskin, kasihan dia. Karena apa? Itu bukan kesuksesan sebenarnya. Makanya walaupun kita di dunia sukses, hargailah orang-orang yang ada di bawah kita dalam masalah dunia. Karena belum tentu kita lebih mulia daripada dia. Jelas ya, karena itu bukan kemuliaan. Kemudian, selanjutnya yang keempat, faedah dari riwayat ini, dunia itu tempat mengumpulkan bekal. Bukan, bukan apa, bukan untuk mendapatkan hasil. Dunia untuk mengumpulkan bekal, perbekalan ini nanti akan kita manfaatkan, kita gunakan ketika kematian sudah menjemput kita. Baru kita manfaatkan. Yang kelima, perjalanan menuju Allah adalah perjalanan panjang dan butuh bekal kita nggak ada bekar. Gimana ceritanya? Mau selamat, nggak ada bekal. Sehingga seorang penyair mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safina la alil yabas. Kamu mengimpikan kesuksesan, tapi kamu tidak menempuh jalan kesuksesan itu. Padahal tidak ada perahu berjalan di atas darat. Perahu itu jalannya di mana? Di, di, di air. Maka ketika Anda ingin sukses, tempuh cara-cara jalan-jalan menuju kesuksesan itu. Mau bahagia di akhirat, tapi tidak pernah berpikir tentang akhirat. Ya, nggak bisa. Sejak sekarang kita harus mulai berpikir tentang akhirat kita bagaimana. Tentang akhirat anak-anak kita bagaimana. Tentang akhirat istri kita bagaimana. Kita harus pikirkan sekarang. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Nah kemudian selanjutnya, yang keenam ini yang terakhir, adalah manusia diberikan oleh Allah fitrah untuk memahami hakikat dunia namun tidak mampu menghindari fitnah dunia. Tadi disebutkan oleh Atau Al-Khurasani, ya kan? Eh, kalian berusaha untuk merasakan bahwa kalian ini akan berpisah dengan dunia. Itu menunjukkan bahwa kita bisa merasakan itu. Jadi sebenarnya kita tahu bahwa kita akan mati, kita tahu. Kita tahu bahwa setelah kematian, ada lagi kehidupan setelahnya, kita tahu. Tapi fitnah dunia terlalu besar. Sehingga kita sulit untuk meninggalkan dunia, kemudian bersegera menuju kepada akhirat. Tapi mungkin sudah masuk isya? Ya, insya Allah. Ya. Yang keenam, ya. Manusia diberi fitnah untuk memahami hakikat dunia, namun tidak mampu menghindari fitnahnya. Jadi kita sebenarnya tahu ya, tahu semua kan? Nggak perlu dikasih tahu. Ada akhirat, ada kematian itu nggak perlu orang tahu semua. Fitrah sudah, ya kan? Orang kafir sekalipun tahu itu. Tapi apa? Tapi apa? Bahwa dia tidak akan, dia tidak bisa menghindari fitnahnya. Maka bagaimana cara menghindari fitnah? Duduklah di majelis ilmu, duduklah di majelis ilmu, terimalah nasihat, bacalah buku agama, bacalah Quran. Maka ini membantu kita untuk menghindari fitnah

الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي علي الصلاه Saya jawab ya yang sudah masuk. Bismillah, assalamualaikum, amin. E, pertanyaan, bagaimana hukumnya menggunakan pulsa yang salah kirim dan tidak tahu siapa yang mengirimnya? Ya nggak apa-apa dipakai pulsanya karena ini masuk seperti e, barang temuan, ya masuk dalam seperti apa? Barang temuan. Apalagi e, barang temuan yang seperti pulsa kan tidak sampai kepada jumlah di mana orang potong tangan ya, nggak sampai. Sehingga boleh dipakai namun nanti kalau misalnya ada tiba-tiba orangnya minta orangnya datang dia, eh, dia minta maka dikembalikan lagi ya dikembalikan lagi wallahu a'lam Kemudian, Kemudian kemudian Ustaz eh, teman-teman Ana dominan ke filsafat dan selalu bersandar dari ucapan kalangan sufi da, eh, dan Ana pernah menasehatinya namun mereka mengatakan eh, Ana sesat dan akhirnya Ana berpisah diri apakah Ana berdosa Ustaz membiarkan teman-teman Ana terjebak dalam Ilmu Kalam, ya ini bagus. ya beri nasihat, beri saya nasihat wa kifai faul beri peringatan karena peringatan bermanfaat untuk orang beriman. Enggak beri peringatan. Masalah peringatan mau diterima atau enggak bukan urusan kita. In nama antamun di rumah yasha Sesungguhnya kalian tugas kalian cuma sekedar memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja tugas kita, ya kan? Kalau dia nggak terima ya nggak enggak ada masalah. Yang penting kita sudah memberi nasihat. Yang salah kalau kita membiarkan Nah, kalaupun sudah diberi nasihat Dia nggak mau Dan tidak terima, kemudian kita tinggalkan mereka Insya Allah nggak ada masalah Ya, Yang penting kita sudah melakukan tugas kita Tugas kita hanya memberi peringatan Adapun hidayah, ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Kamu Muhammad Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai Akan tetapi Allah lah Yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki maka bukan kita memberi hidayah Kita sekedar uh, menyampaikan pesan-pesan Allah Pesan-pesan Rasulullah Adapun orang mau ikut atau tidak Maka itu kembali kepada Hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bismillah Mau bertanya Ustaz Salafi enggak sih kalau misalnya seorang Akhlak Seorang akhlaknya lebih memilih Menjalankan amanah yang telah diberikan apa ini? Terlebih dahulu daripada uh, menikah Dia memilih menjalankan amanah terlebih dahulu daripada menikah dengan lelaki yang baik agama dan akhlaknya Dengan catatan si akhwat harus milih salah satu Karena yang saya tahu di akhirat kelak akan uh, dipertanyakan tentang amanah yang telah diberikan kepada kita saya nggak tahu amanahnya apa. Ya, Wallahu alam miswab. Tapi ini kembali kepada seorang. Kalau dia sudah siap menikah, ya dia segera untuk menikah. Tapi walaupun misalnya ada seorang laki-laki yang soleh datang kepada dia dan dia belum siap, ya nggak ada masalah dia menolaknya. Bahwa dia belum apa? Belum siap. Ya nggak ada masalah insya Allah dan kembali kepada orang tersebut. Namun sebaiknya dia salat istikharah dulu. Sholat istikharah meminta ketetapan, kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang cenderung hatinya ke situ, maka itu yang dia pilih. Ya dan insya Allah saya nggak tahu amanahnya apa. Seorang yang menikah boleh dia melaksanakan amanah atau dia memberikan syarat kepada calon suaminya. Saya mau menikah dengan syarat kamu bantu saya atau beri saya kesempatan untuk menunaikan amanah saya. Misalnya seperti itu. Wallahu alam Bismillah. kemudian Bismillah saya mau bertanya Ustadz bagaimana jika seorang anak dilarang keras untuk ikut kajian oleh orang tuanya, tetapi si anak tetap ikut kajian sembunyi-sembunyi. Dan terkadang orang tua bertanya dari mana si anak menjawab dari belajar ini kayak baca naskah drama ya jadi jadi ditanya lagi belajar apa si anak diam apa yang e, dilakukan anak ini telah e, apa namanya salah mohon nasihatnya Ustadz sungguh saya nggak bisa berhenti e, kajian karena sangat perlu ilmu agama taati orang tua nasihat saya taati orang tua Ikuti orang tua, karena kalau misalnya kita nggak taat orang tua, ini malah membuat citra buruk terhadap sebuah kajian Islam. Paham ya, membuat citra buruk terhadap kajian Islam? Kamu sejak kajian tidak mau dengar saya dulu, kamu taat sama saya. Sekarang, sejak kajian, kamu nggak pernah dengar saya. Ya, jadi saya yang drama ini ya. Misalnya seperti itu ya, jadi akhirnya apa ya? Jadi buruk, jadi akhirnya malah tambah dilarang. Tadi tidak terlalu ketat, sekarang tambah ketat. Jadi sebenarnya kalau kita kenal dakwah, ketaatan kepada orang tua harus lebih kita tingkatkan melebihi sebelumnya. Supaya orang oh ini kok kamu jadi lebih taat sama saya bilang karena ini pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru saya dalam kajian. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak sempat datang di kajian kan bisa online. Bisa ikut Zoom lah, bisa ikut di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya dan banyak sekali tersebar. Ya kajian-kajian dan itu yang kita ikuti. Artinya malah yudroku kullu wala apa yang tidak bisa didapat semuanya, wala yudroku julu, apa yang tidak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Maksudnya kalau nggak bisa kita kajian dalam dalam majlis seperti ini, maka boleh kita kajian lewat online. Dan ketaatan kepada orang tua tidak hilang, kajian tetap jalan sambil terus melakukan negosiasi sambil tetap melakukan apa? Negosiasi. Negara aja kalau ada masalah negosiasi dia. Kalau misalnya ada masalah dengan negara lain, apa yang dia lakukan? Negosiasi. Padahal dia punya kekuatan. Apalagi kita yang tidak punya kekuatan. Maka negosiasi itu penting. Terutama kepada siapa? Orang tua. Jangan tunjukkan bahwa kita melawan berani atau kita nggak peduli dengan orang tua. Karena itu bisa merusak citra Islam dan merusak citra sebuah kajian-kajian yang baik. Ya semoga Allah memberikan ketabahan, kesabaran semuanya dan insya Allah setelah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan karena datangnya malam menunjukkan pagi mendekat semakin gelap menunjukkan pagi semakin dekat apa maksudnya semakin ada kesulitan yang kita hadapi maka menunjukkan jalan keluar sudah semakin dekat wallahu alam bishawab silahkan yang mau bertanya secara langsung assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan jual beli supaya tidak terjatuh dalam riba, ustadz. Apa hukum menjual dengan dua harga? Jadi misalnya eh, saya jual HP, kalau dia cicil dalam satu tahun harganya cuma satu juta. Tapi pas dia cicil dua tahun dia harus bayar satu koma lima juta. Apa hukum jual beli dua harga tersebut, ustadz? Jasa keuangan. Dia cicil selama berapa tahun? Eh, kalau satu tahun satu juta. Ha, ha Tapi kalau misalnya dia ambil durasi yang satu, dua ha -ha. tahun, ha -ha. dia totalnya 1,5 koma lima juta. Baik. Masalah cicil menyicil ini ada khilaf di kalangan para ulama, dan pendapat yang paling kuat, dan itu yang saya pilih adalah tentang bolehnya cicil menyicil. Jadi, kontan beda, cicil beda, jangka waktu beda. Jadi, hitungannya adalah bahwa waktu kembalinya uang itu dihitung sebagai modal. Jadi, istilahnya, modalnya kalau semakin lama kembali, maka modalnya bertambah gitu, artinya kerugian dia bertambah sehingga dia menaikkan harga. Jadi, ketika dia dikasih pilihan, itu belum ada transaksi, baru dikasih pilihan. Setelah dia memilih salah satunya, baru terjadi transaksi, dan transaksinya tetap satu harga. Anggaplah ya, kontan satu juta. Kalau cicil selama satu tahun, satu juta setengah, cicil selama dua tahun, berapa dua juta, itu belum terjadi transaksi di situ. Dari pendapat yang paling kuat, ya, walaupun ada sebagian ulama memasukkan itu sudah dua harga, tapi ini yang saya pilih. Jadi, itu belum terjadi transaksi setelah dia pilih, oh, saya pilih yang dua tahun. Nah, baru setelah dia pilih dua tahun, Anda transaksi. Berapa kalau dua tahun? Dua juta. Baru transaksi namanya. Berarti tetap hitungannya satu harga. Wallahu alam yang jelas ada khilaf di kalangan para ulama dan ini pendapat yang paling kuat yang saya pilih tentang bolehnya apa? cicil menyicil. Wallahu alam. Karena tadi dia memilih dan itu belum terjadi apa? transaksi. Nanti sudah dia pilih salah satu sistemnya baru terjadi transaksi. Wallahu alam. Thay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi istad keluarga dan ser serta kaum muslimin. Ana bertanya Ustaz dua pertanyaan. Uh, apakah termasuk talbis tablis iblis ketika kita mau menyampaikan kebaikan namun dalam hati kita terdapat kalau kau sampaikan kebaikan kau akan menjadi orang yang sombong kayak gitu. Mm -mm. Apakah itu merupakan ta talbis iblis? Iya. Yeah. yang kedua istad. Uh, apakah di dalam Agama Islam diajarkan kepada kita. Jika ada orang yang berbuat keburukan kepada kita, maka kita akan lebih baiknya kita membuat anu kebaikan kepada dia. Ustaz, yang membuat keburukan kepada kita, balas dengan kebaikan gitu. Balas dengan kebaikan, Ustaz. barakallah taufik taufik barakallah. baik yang pertama adalah, apakah termasuk bisikan-bisikan iblis? Ya, ketika ada orang yang eh, ingin menyampaikan kebaikan, kemudian dia berpikir, kalau saya sampaikan kebaikan nanti akan saya sombong. Ya itu masuk dalam bisikan iblis supaya manusia tidak ada yang menyampaikan kebaikan supaya manusia semua menyampaikan kejelekan maka itu talbis atau bisikan iblis yang harus dilawan ya apa hubungannya kita menyampaikan kemudian kita sombong jadi masalah menyampaikan dengan sombong beda ketika anda sudah sampaikan kemudian anda sombong eh, sombongnya jadi diperbaiki diobati menyampaikannya tetap karena dalam Islam kita disuruh menyampaikan ilmu apa kata Nabi beliguan nih walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ini menunjukkan kita disuruh menyampaikan. Dan Allah juga sampaikan untuk kita sampaikan kepada orang. ya. Dan ketika Nabi pertama kali diangkat menjadi seorang Rasul, disuruh untuk menyampaikan. Ya ayyuhal muzammil kum Wahai orang, -orang, wahai orang yang tidur, orang yang berselimut, bangunlah kum fangdir dan berilah peringatan. Jadi kita kaum muslimin harus selalu menyampaikan kebaikan. Nah cuma gini, ada hal di mana kadang apa yang kita tahu tidak harus kita sampaikan semuanya. Itu juga keliru ya, kalau semua yang kita tahu harus kita sampaikan semua. Kadang ada sesuatu yang memang harus tunggu apa? Timing yang tepat. Kadang kita nggak sampaikan, karena kita nunggu timing. Kalau waktunya nggak pas, itu juga nggak hikmah namanya dalam dakwah. Orang misalnya nggak senang misalnya dengan orang yang pakai jubah misalnya. Kita datang mau dakwah, orang nggak senang kalau ada orang pakai jubah. Ya nggak usah disampaikan dulu lah. Kita pakai baju biasa aja dulu, pakai baju koko, pakai sarung, pakai songkok. Dia nggak suka pakai songkok yang bundar, songkok hitam. Nggak ada masalah, datang. Nanti lama-lama dia sudah cinta dengan kita, senang dengan kita, kita sampaikan bahwa pakaian-pakaian seperti tadi nggak ada masalah. Seperti itu, barakallahu fikum. Ya, insya Allah ya. Jadi, tidak semua yang kita tahu harus disampaikan. Oleh karena itu, buat bin Jabal ketika diutus ke Yaman, oleh Nabi salatu wassalam, eh bukan ya, Ketika Muat bin Jabal dibonceng di keledai keledai milik Nabi, maka Nabi menyampaikan ilmu kepada beliau tentang Tauhid, tentang hak Allah dan hak hamba. Maka setelah dia tahu, Muat bin Jabal mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan kepada sahabat yang lain? Maka apa kata Nabi? La, jangan kamu sampaikan. Karena apa? Timing yang tidak tepat. Padahal Muad bin Jabal tahu dan ini masalah Tauhid. Kenapa Nabi larang? Sekali lagi, timing dalam dakwah sangat penting sekali Makanya kadang dakwah ditolak karena timing yang salah Paham ya? Jadi dakwah juga harus pakai manajemen ya Harus di-manage Iya kan? Kalau dakwah tidak di-manage akan berantakan semuanya Kejelekan yang di-manage Akan bisa mengalahkan kebaikan yang tidak di-manage Benar atau benar ya? Seperti itu ya Kejelekan buruk tapi ter-manage dia Teratur dia Bisa mengalahkan kebaikan yang, yang tidak ter-manage Lihat di media sosial Kejelekan ter-manage Akhirnya dia bisa mengalahkan kebaikan yang tidak termanage. Dan Alhamdulillah teman-teman pada ngerti sekarang. Jadi kebaikan-kebaikan kemudian di manage. Ada timnya, ada apanya semua. Artinya jadi bagus. Dan orang bisa menerima kebaikan itu. Jelas? Taib. Jadi secara umum menyampaikan kebenaran wajib. Tapi ingat tidak semua kebenaran yang kita tahu harus disampaikan saat itu juga. Karena kita harus menunggu apa? Timing yang tepat. Ya? Orang lagi marah-marah sama kita, kemudian kita nasihati. Oh, nggak pas. Paling diambilkan kita, pentung kita dipukul ya, nah, jadi nggak pas. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan masalah apa tadi? Yang kedua tentang apa ya? Orang berbuat keburukan, kita balas dengan kebaikan seperti Nabi. Coba kita nggak usah uh, lihat gimana Delin itu jelas banyak dalam Al-Quran dan Hadis tentang itu ya. Tentang bagaimana Nabi ketika diperlakukan buruk oleh orang-orang Quraisy yang ingkar kepada beliau, apa yang beliau lakukan? Membalas keburukan itu dengan keburukan? Tidak. Tapi dia balas dengan apa? Dengan kebaikan. Yang itu yang menyebabkan mereka kemudian masuk Islam. Ya. Menyebabkan mereka masuk Islam. Demikian pula para sahabat. Demikian pula para ulama terdahulu. Kejelekan-kejelekan yang diberikan kepada mereka, mereka balas dengan kebaikan. Dan di sini kesabaran tingkat tinggi. Orang harus sabar menerima kejelekan dibalas dengan kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun sebenarnya... Kejelekan boleh dibalas dengan apa? Kejelekan. Wa jazakumullah sayyah sayyatun mislu. Akuh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya atau seperti yang Allah sampaikan, kejelekan eh, balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya boleh kita balas kejelekan dengan kejelekan. Tapi ketika kita memberi maaf, membalas kejelekan dengan kebaikan maka itu lebih utama. Bukan berarti nggak boleh membalas kejelekan dengan apa? Kejelekan. Cuma harus setimpal kejelekan dibalas dengan kejelekan yang apa? Setimpal. Jangan sampai orang mengatai kita dua kata, kita membalasnya dengan sepuluh kata. Ini namanya nggak setimpal. Wallahu alam bisa. Baik, silakan. Bismillah. Bertanya, Ustaz. Masalah orang-orang terdahulu, apakah mereka ilmunya banyak atau sedikit tapi berkah? Sehingga dia mampu menancap dalam hatinya. Dan apakah benar ilmu itu akan diangkat, Ustaz? Artinya, ilmunya pada sahabat para sama Nabi itu tinggi dan terus terakhir turun begitu. Sehingga, banyaknya ilmu sekarang, tapi kurang masuk dalam hati-hati kami. Iya, saya lahir, pantas sekali Baik, jadi ilmu orang dulu jelas lebih banyak dari sekarang, karena dulu itu lebih dekat kepada sumber. Jadi, kalau diibaratkan, mata air ilmu itu. Mata airnya dari Nabi dan mereka dekat dengan mata air itu sehingga setiap ada masalah mereka sisa datang kepada Nabi selesai masalah ya. Nah, adapun ilmu terus turun menurun pasti hilang namanya berita pasti akan hilang dan banyak sudah banyak ilmu yang hilang terutama dulu pernah buku-buku Islam dihanyutkan di di Sungai Tigris ya kalau nggak salah nah, dihanyutkan hilang banyak ilmu Islam dan banyak buku-buku para ulama yang kadang disebutkan oleh mereka tapi buku itu sekarang nggak ada. Tapi mereka sebutkan di buku-buku mereka. Ini menunjukkan ilmu lambat laun hilang. Tapi nggak semuanya, ya. Tapi sebagiannya hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ulama terdahulu selain ilmunya banyak karena yang semangat. Sebagaimana kita contohkan tadi, saya atau al hurasani ya. Bagaimana pindah-pindah-pindah-pindah untuk belajar. Imam Syafi'i pindah-pindah-pindah-pindah untuk belajar. Kita pindah-pindah-pindah karena banjir, <laughs> ya kan? Jadi Orang dulu, masya Allah, ya jadi pindah-pindah itu memang untuk belajar. Nah, sekarang selain mereka punya ilmu yang banyak, ilmu mereka berkah. Salah satu yang menyebabkan keberkahan ilmu mereka adalah ketaatan mereka kepada guru. Itu salah satu bentuk keberkahan dari ilmu itu: ketaatan mereka kepada guru. Jadi, dulu itu guru itu ditakuti sekali. Nah, sekarang terbalik, guru takut sama murid, dilaporkanlah. Eh, sedikit dicubit divisum lah eh, gurunya yang dilaporkan jadi guru akhirnya cuek nggak peduli lagi dengan muridnya karena sedikit disakiti dilaporkan oleh oleh orang tuanya dan seterusnya maka ini salah satu keberkahan akhirnya hilang kemudian yang kedua adab-adab dalam majelis ilmu juga kadang nggak dijaga semangat keikhlasan dan lain sebagainya maka ini semua akan menghilangkan keberkahan ilmu jadi ilmu adalah keberkahan yang kita cari ilmu sedikit tapi berkah jauh lebih bermanfaat daripada, daripada ilmu banyak tapi tidak tidak berkah. Oleh karena itu Allah sebutkan kaburamaktan indallahi antakulu ma la Sangat besar kemarahan Allah. Engkau mengatakan sesuatu berarti punya ilmu kan? Tapi kamu nggak lakukan. Nah ini keberkahan karena dia tidak amalkan. Maksudnya keberkahan itu hilang. Nah di dalam hadis yang sahih Nabi Allah bersabda. Inna allaha la yang ziul ilman tiza'a min kulubil ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu itu langsung dicabut dari hati hamba. Walakin yakbiduhu ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya ulama. Perhatikan dari zaman sahabat sampai sekarang sudah berapa ulama yang meninggal. Dan Nabi sebutkan wafatnya ulama adalah hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu. Makanya sebagian sahabat yang meninggal seperti Umar bin Khattab dan yang lainnya, maka sebagian orang pada saat itu mengatakan telah hilang separuh ilmu. Telah hilang sepertiga ilmu gitu karena meninggalnya ulama adalah hilangnya ilmu makanya kalau ulama masih ada kita belajar kepada mereka nah kemudian wa alimun kalau para ulama sudah tidak ada lagi dan usan juhala maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin guru-guru yang tidak paham tentang agama fasu ilu lalu guru-guru itu akan ditanya pemimpin itu akan ditanya tentang agama Fa bi goiri ilmin lalu mereka pun berfatwa menjawab tanpa ilmu tanpa ilmu akhirnya mereka menjawab sesuai dengan isi kepalanya tidak ada dasar dari Quran tidak ada dasar dari hadis mereka begitu saja menjawab akhirnya faadallu wa maka mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain kalau dia saya sesat selesai masalah tapi dia menyesatkan orang lain karena dia panutan karena dia apa panutan oleh karena itu apakah ilmu itu sedikit demi sedikit hilang iya Sampai disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari Nabi mengatakan لا Allah Allah. tidak akan terjadi hari kiamat sesuatu yang paling ma'rifah, paling dikenal adalah nama Allah bukan dimasuki al bukan apa tapi nama Allah itu yang pertama yang paling terkenal yang paling ma'rifah karena semua orang kenal Allah. Karena ketika mereka berada di alam ruh, mereka ditanya, Alastubirobbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka ruh mengatakan apa? Kalu bala syahidna. Semua ruh mengatakan, Benar ya Allah, kamu adalah Tuhan kami. Semua mengakuinya. Secara fitrah juga. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia diciptakan, dilahirkan dalam keadaan dia fitrah. Kenal dengan Allah. Paham ya? Jadi, hukum asal, bahwa manusia itu kenal dengan Allah, tapi nanti di akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat adalah orang sudah tidak kenal lagi Allah. Menunjukkan apa ilmu habis, dan itu terakhir. Kalau itu sudah tidak ada lagi, kenal Allah sudah berarti sisa menunggu hancurnya dunia dan seisinya. Dan alhamdulillah, sekarang masih kita kenal Allah. Makanya, jangan tinggalkan Allah, karena Allah akan meninggalkan kita ketika kita meninggalkan Allah, dan kita manusia sangat butuh kepada Allah. Kalau ada manusia yang mengatakan tidak butuh kepada Allah, maka dia dusta. Kita nggak akan bisa hidup tanpa Allah. nggak akan bisa bergerak tanpa Allah. nggak akan bisa berhasil tanpa Allah. Tapi mungkin sementara sampai di sini ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Terima kasih dan jazakumullah khairan kathira atas atensinya semua. Untuk bisa bersabar menunggu sampai selesainya pengajian ini. Dan kepada teman-teman, rekan-rekan yang live streaming di Facebook maupun di Youtube. Semoga Allah memberikan keberkahan dan tidak mengurangi hikmah dari majelis ilmu yang kita adakan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wabihamdik syar wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.